Halo, selamat siang, Gafar. Ketemu lagi dengan saya, Rani, dalam acara Webinari. Mohon maaf, Gafar, ini kita lagi PPKM, kita pakai masker. Selama ngobrolnya, kita buka dulu maskernya ya. Tapi ini sebetulnya kita pakai masker sih, cuman sebetulnya kita ini sudah swab dan alhamdulillah semuanya sehat. Jadi boleh ya buka masker. Boleh? Boleh ya. Boleh. Nah, udah kelihatan kan muka-muka cantiknya, muka-muka gantengnya. Blabber, hari ini saya ditemani oleh Teh Muti. Halo. Yang akan sama-sama mewawancarai bintang tamu kita. Bintang tamu kita hari ini seorang soundman ya. Soundman. Kemudian juga insan perfilman nasional. Ya, kebetulan kita kan sudah kemarin 17 Agustus ya, Blaver. Dan kita lagi rame-ramenya nih Indonesia Merdeka. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Kang Hari mengenai kemerdekaan insan perfilman. Sejauh mana sih sebetulnya kita sudah benar-benar merdeka? Apakah insan perfilman kita sudah merdeka atau belum? Iya, pertanyaan yang tepat banget gitu ya. Sejauh mana kita? Sudah sejauh mana sebenarnya kita merdeka? Apa kita memang benar-benar merdeka atau belum gitu? Apa itu cuma sekedar formalitas karena ya, Blaber, kita akan berkenalan dengan Kang Hari. Assalamualaikum, selamat siang Kang Hari. Halo, kita ketemu lagi nih dengan Webinari, bincang-bincang ke sana kemari. Webinari ini tayang di 4 platform Kang Hari. Audionya di BlaBla Radio aplikasi Android, kemudian di website BlaBla Radio. Kemudian audio visual kita juga tayang di BlaBla Radio Space Instagram Live dan di BlaBla Studio Bandung YouTube Channel. Ya, Kang Hari. Ini Blaver ada yang mungkin belum kenal nih dengan Kang Hari. Boleh Kang Hari memperkenalkan diri dulu kepada Blaver. Selamat siang Blaver. Saya Hari Bandung. Profesi saya sebagai penata suara di bidang film. Kerennya dibilang soundman kali ya. Soundman ya. Nah, sebetulnya apa soundman itu apa, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke Blaver kan. Definisi pekerjaannya itu seperti apa? Karena mungkin masih banyak yang belum paham ya, gitu. Siapa tahu ada yang tertarik pengen ngikutin jejaknya Kang Hari. Betul. Silakan. Ya, pertama kalau seandainya untuk penata suara, mungkin kalau untuk di standarnya apa film bioskop atau film yang sekarang apa lagi ini yang streaming di OTT itu kan, nah itu biasanya kita sebenarnya dua, jadi yang pertama tuh untuk di lapangan kita namanya sound recordist, terus di studionya ada lagi sound design, sound design semua apa namanya suara-suara yang ada dari rata suara yang di lapangan, sound recordist, musik, terus audio visual, audio effect segala macam gitu. Kalau untuk FTV yang tayang di TV gitu atau mungkin apa tayang di YouTube biasanya nggak ada ininya, nggak ada apa namanya sound design-nya, bisa langsung dari sound recorder yang merangkap menjadi penata suara gitu. Berarti sebenarnya dari film-film yang kita tonton itu beliau profesi inilah ya yang terpenting. Betul. Karena kalau misalnya film udah tayang udah keren-keren tapi suaranya nggak oke, nggak jelas, ambiar semuanya ya. Wah, berarti ini salah satu profesi yang juga penting banget sebenarnya ya, Blaver. Nah, Kang Hari, udah berapa lama sih Kang Hari jadi menekuni profesi ini? Dari tahun 1988 ya, mungkin sekitar 34 ya. Wah, 34 ya. Wah, udah cukup lama banget. Udah banyak makan asam garam. Yang pengen saya tanyakan juga, apa yang membuat Kang Hari tertarik untuk menekuni profesi ini sendiri? Awalnya tuh kayak gimana sih? Ya, kalau boleh saya cerita sedikit ya. Boleh banget. Nah, musik saya dulu kan ya, saya ada om di Bandung punya perusahaan film juga, namanya Esa Production. Nah, saya awal di situ juga membantu, sekarang udah almarhum ya, om. Membantu om saya itu almarhum untuk produksi di Bandung ini kan, itu dulu kita masih sinetron, yang masih di TVRI. Nah,
Nah, saya membantu beliau ya di apa di produksi, jadi asisten produser sama beliau gitu kan. Nah, terus selama saya berproses apa di bidang apa manajemen itu kan, saya juga melihat di ke bawah gitu kan, kalau di bidang apa profesi lain kayak apa di penata cahaya, penata kamera, penata lampu, penata artistik, make up segala macam, tertarik gitu kan. Semua tuh saya udah waktu, udah pernah cobain. Yang belum cuma penata rias. Sama penata busana mungkin. Sana udah. Kaya banget berarti pengalamannya kan hari ini ya. Tapi kenapa akhirnya jatuh pilihan kepada pada penata suara? Ya karena kan waktu itu pas saya apa kita itu waktu syuting di PSA itu udah direct ya. Untuk filmnya kalau nggak salah waktu itu masih dubbing. Nah, saya ya apa nih tertantang gitu kan, maksudnya saya coba di penata suara. Nah bisa kalau kita syuting ya di kampung, di daerah-daerah gitu, di kampung dimana kan maaf aja karena suka ada warga nonton apa kan ya. Suara masuk apa. Nah saya kan bisa jadi tertantang gitu kan, gimana supaya suara ini apa hasil suara kita sebagai penata suara bagus baik, suara-suara lain kalau kita sinkronis itu tidak masuk. Saya akhirnya di sana menekuni bidang ini. Oh, gitu. Diolah berarti ya, Kang ya. Karena memang harus jernih juga ya si hasil suara. Iya, kalau filmnya malah berisik kan malah enggak bisa ternikmati juga ya. Kadang-kadang yang nonton-nonton enggak jelas, penonton alay. Gimana suka dukanya, Kang, selama menjalani profesi penata suara selama 30 tahun lebih itu, Kang? Ya saya bilang tadi ya, sukanya itu apa namanya? Tantangannya itu sendiri yang akhirnya membuat Kang Hari suka gitu. Jadi kan kadang-kadang ya bukannya saya menginginkan apa, misalnya di departemen lain ya kayak apa di departemen kreatif kayak saudara segala macam. Kadang-kadang di suara berpengaruhnya kadang-kadang ya saya maaf aja suatu produksi kadang-kadang kita syuting hujan ya. Kadang-kadang karena kendalanya apa ini pemain harus apa harus selesai hari ini nggak bisa diintarin atau nunggu besok lagi gitu kan. Karena apa udah schedule udah nggak bisa. Akhirnya karena hujan suara masuk kan gitu kan, ya, walaupun berisik kan, tapi akhirnya saya konsultasi sama saudara, harusnya nanya ini sinnya, maksudnya sinnya lepas apa sin kondisi nyambung kan, kalau sinnya lepas, jadi bikin aja adikin hujan, jadi ya nggak apa-apa suara hujan masuk gitu kan, jadi artinya berbagai kendala apapun sebisa mungkin saya apa namanya saya itu cari alternatif, cari yang apa solusi terbaik supaya syuting itu tetap berjalan dan kalau bisa ya saya pengen itu kalau bisa jangan sampai ada dubbing. Oke. Berarti yang penting syuting tetap berjalan, hasil maksimal tergantung dengan situasi. Kayak gitu. Contoh lagi maaf saya potong. Kayak kadang-kadang kita ngambil ada namanya apa namanya itu menjelang maghrib tuh ya apa namanya yang langit dari putih mau ke hitam tuh biru kan? Senja. Biasanya teman kalau di kita di bahasa filmnya apa ya lupa namanya. Ada tuh langitnya tuh biru bagus menjelang maghrib itu kan. Jadi sebelum hitam ya. Kadang-kadang kan menjelang maghrib itu kan. Lembayung. Apa ya? Kok jadi kepikiran ke situ ya? Jadi kepikiran. Iya, lupa itu. Sunset, sunrise. Sunrise matahari terbit. Kenapa itu? Bisa diakalin juga ya? Itu kan biasanya kalau waktu di waktu itu kan menjelang maghrib ya, karena menjelang maghrib ada pengajian atau betul. Tenggeret gitu kalau di kampung. Ya kalau saya sebenarnya mulai dari terawih itu saya sebenarnya menyebutnya bukan kendala sih. Ya artinya kalau kendala ya maaf aja kayak ngajian itu kan dulu kan kendala, dosa kita kan bilang kendala. Betul, kita minimalisir supaya artinya tim berjalan gimana caranya. Itu kembali tadi saya konsultasi sama apa? Saudara. Ternyata ini kebetulan adegannya percintaan lagi dari kata story gitu dan dialog ternyata yang kata lo penting. Ambil aja saya bilang udah ambil aman jadi gitu. Jadi artinya apapun misalnya kendala di lapangan, ya saya berusaha gimana supaya artinya syuting terus berjalan, koordinasi dengan departemen penyutradaraan. Itu ada teknik-tekniknya atau ada pakai teknologi atau misalnya ngakal-ngakalin aja sih kan? Nah kalau untuk masalah koordinasi, di kita ada sih sebenarnya beberapa alat yang sebenarnya untuk menghilangkan sama sekali itu enggak. Paling-paling kita menipiskan aja gitu kan. Kalau ada suara apa dangdutan suara apa kita tipisin aja, kita nggak bisa sampai full menghilangkan
sebenarnya saya pernah kejadian bisa mak saya hilangkan waktu itu di PH-nya Pak Haji di Misuar ya, di Selatina Sinema itu kita syuting di sini karena dangdutan nggak masuk, cuma saya kotak-kotak segala macam aman, cuma kasihan di editing jadi mereka kerja saya dua kali. Sebenarnya ya itu aman sih bisa, cuman saya apa namanya kasihan kerja di apa di editingnya, di editingnya kan. Kita kalau biasanya kalau untuk di suara selain yang tadi saya bilang di lapangan namanya sound recordist, di itunya namanya sound designer, sound mixingnya kan yang mixing suara kita di lapangan itu kadang-kadang ya agak berat gitu kan, gitu maksudnya. Kalau bisa sih emang semaksimal mungkin hasil di lapangan kita umpamanya standar segini, mereka ntar di studio ya segini gitu. Jadi untuk ngopreknya nggak terlalu berat gitu. Alhamdulillah saya itu ya. Alhamdulillah ya. Kita apa harus bisa kayak gitu lah ya. Kang, untuk bisa kayak gitu tuh Kang Ari belajarnya dari mana sih? Ada sekolahannya atau ada gurunya atau ada private-nya atau ada atau tidak? Otodidak deh. Itu saya bisa bilang karena kamu dulu punya perusahaan ya kan. Terus saya juga sebelum jadi penata suara kan dulu kita ada sebelum di tingkat di penata suara sebelumnya kan ada apa? Bawahnya juga ada boomer kan. Boomer itu yang megang dunia penata suara. Saya belajar di sana aja tuh beberapa tahun gitu kan, itu ya sampai apa? Kadang saya bocor di mana apa segala macam. Nah tuh untuk ke apa? Untuk belajar penata suara gitu. Maaf aja saya bukan menjelekan ya. Orang-orang dulu tuh ya saya akui lah ya, apa namanya bukan idealis, jadi sama itu pak, sama profesi itu dia benar-benar fokus. Gitu. Jadi kalau saya seorang boomer, saya megang alat dia, apa namanya dia atasan saya, walaupun alatnya kita satu pas, satu tempat main, ya nggak boleh. Dijaga banget gitu ya. Dan saya nggak apa belum dikasih pelajaran untuk penata suara itu belum. Nah itu saya akhirnya di saatnya gimana. Kebetulan waktu itu kita kan syuting di Bandung, ada break beberapa hari dia pulang ke Jakarta kan, saya tinggal di Bandung. Alat itu saya oprek. Oh, ada kesempatan. Ya karena kayak perasaan aja di kayak hari ya, pengen ngoprek gitu. Iya. Zaman dulu kita belum ada HP ya. Saya catat saya. Oh. Aku kan ada banyak tombol ya, banyak ini. Ada posisi sebelah kiri, sebelah kanan, apa yang itu saya catat dulu. Belum ada HP kan. Nah, saat gitu kan. Oh yang sekarang dipakai sama apa? Tone ini yang sekarang saya ikutin OG. Jadi kayak punya diarinya sendiri ya, Mas. Nah, next-nya om saya nyuruh, oke sama pun jadi penata suara, siap om, ya, karena saya ada itu kan ada ini. Sudah punya bekal ya? Iya, punya bekal, akhirnya saya apa namanya saya siap kan, ya, dalam apa dalam syuting itu saya proses belajar juga sih mencari yang terbaik, gimana menunya apa segala macam ya. Kan. Ya, kemudian saya ketemu gitu kan, oh ternyata ya kayak beginilah gitu. Alhamdulillah ya. Nah terus ini kan setelah malang melintang berpuluh-puluh tahun, kayaknya udah banyak banget pengalamannya ya. Ketemu dengan tadi apa Deddy Mizwar ya. dengan siapa bekerja sama dengan beberapa sama-nya bisa dikasih tahu ke belakang disebutin apa-apa aja sih karya yang sudah pernah Kang Ari lahirkan gitu, terus juga prestasi-prestasinya Kang Ari, terus juga mungkin pernah kerja sama dengan siapa supaya belakang lebih mengenal Kang Ari biar lebih tahu ya. Ya kalau sinetron pertama kali itu saya ya PM saya itu Isa Production. Almarhum saya apa Erun Amri itu judulnya Balada Kulit Tinta tahun 90-an lah. Nah, untuk sinetron, untuk film saya pertama kali itu tahun 2010 itu apa namanya Ngerang Hantu Jakarta. Dulu sama Bang Ebrio yang apa namanya di Marvin sekarang di Hollywood. Nah untuk prestasi ya alhamdulillah apa namanya ya saya udah dapat ya, tiga penghargaan. Yang pertama yang pertama FTV Award tahun 2011. Jadi itu kategori FTV seluruh apa namanya stasiun TV di Indonesia. Saya ambil, saya dapat juara itu dulu judulnya tuh FTV-nya Wagina Bicara. Saudaranya Bapak Deddy Setiadi. Nah, untuk yang kedua tahun 2012 itu Festival Film Indonesia kategori FTV. Wah, keren. Udah dapat juara Festival Film Indonesia juga ya. Wow, keren. Ya, itu di judulnya Para Terindah. Nah, yang terakhir yang ketiga untuk film bioskop ya alhamdulillah film kita tayang di luar negeri ya. Terus diikut sertakan di apa Festival Film London.
Ya, dapat apa tahun 2006 atau 2016 alhamdulillah dapat sebagai dosen desain. Wow, keren banget. Berarti prestasinya Kang Hari ini bukan cuma lokalan Bandung, Jawa Barat juga sampai di luar. Sampai di London ya. Keren banget deh. Sekarang ini nyambung dengan yang tadi awalnya kita bilang tentang kemerdekaan. Dengan segudang prestasi dari kita sendiri orang di Jawa Barat, ada enggak hal yang menurut Kang Hari sendiri kayaknya kita belum merdeka deh, gitu. Karena maksudnya kan dengan kondisi sekarang kita yang dibilang kita sudah merdeka, sudah berapa tahun ini kita merdeka, berapa puluh tahun, dan dengan banyaknya prestasi, apa menurut Kang Hari yang belum bisa Kang Hari rasakan sebagai kemerdekaan insan perfilman di Indonesia sendiri? Ya sebenarnya maaf aja deh, saya sebenarnya orangnya idealis ya. Dari arti kata idealis tuh pengennya sih ya, bukannya saya soal nasionalis atau soal apa gitu kan, pengennya film dari Sabang sampai Merauke, apapun itunya, kearifan lokal, apa namanya, seni budaya, kita angkat. Betul. Saya alhamdulillah untuk film udah beberapa kali ikut, namanya apa, saudara saya itu Hiramaca Bahtiar, beliau mengangkat film di Indonesia Timur, mulai dari Papua, saya dulu bikin filmnya apa namanya, terus apa namanya yang terakhir saya mosongi gadget kuliner apa yang ada di Sulawesi Tenggara. Terus terakhir juga katanya kemarin yang di bioskop apa Kuyang ya, film terbaru udah nonton belum, Blaver? Itu baru banget, harus nonton. Beberapa baru banget minggu kemarin ya, belum satu bulan kemarin baru ya. dan beliau ini loh penata suaranya. Blaver harus nonton ya. Nah gimana, apakah benernya, apakah ya, memang benar-benar kisah perfilman Indonesia sudahkah merdeka? Ya, sekian tadi ya. Kalau untuk apa ya, sebenarnya merdeka banget ya, kita masih berjalan ke sana, ke arah sana. Karena yang saya alamin artinya, maaf aja nih sebelumnya apa namanya bloopers ya untuk para pemirsa, artinya untuk film-film idealis mungkin kayak apa namanya semacam film-film apa, tentang sejarah, kepahlawanan, tentang apa, kearifan lokal, suatu daerah apa, kadang-kadang maaf aja untuk pemirsa penontonnya tuh agak kurang gitu. Mungkin nggak terlalu apa komersial ya, kurang apa mendapatkan atensi dari masyarakat ya. Gitu. Tapi film-film yang artinya bukan film menginginkan ya, artinya apa namanya, film remaja, film apa, malah penontonnya banyak gitu. Ya itu selera kali ya, selera masyarakat. Tapi kita mungkin kan masih karena terkadang balik lagi ke market mungkin ya. Iya. Mungkin salah satu yang saya lihat dari atau mungkin saya perhatikan dari Mas Hari ini adalah bagaimana idealisme kita menginginkan film yang baik, mengangkat kearifan lokal, tapi terkadang itu bisa berbanding terbalik dengan market yang kita dapatkan. Yeah. Itu mungkin. Perlu ada satu hal yang besar yang kita buat, bagaimana caranya film yang mengangkat kebudayaan lokal kita, tapi juga bisa dengan mudah dicintai gitu, atau dinikmati sama pemirsa dari semua kalangan ya, kayak gitu. Tapi satu lagi gini Kang, yang menarik buat saya tadi sempat ada kata-kata Akang yang bilang menghindari dubbing. Yeah. Itu kenapa gitu? Sampai harus menghindari dubbing, apa gitu yang menyebabkan itu? Ya kalau saya prinsipnya ya sebagai penata suara, artinya ya tugas kita apa namanya menata suara di lapangan. Makanya saya bisa mungkin jangan ada dubbing. Kalau dubbing berarti kan bukan hasil suara kita asli, dubbing dari studio kan. Jadi istilahnya bisa mungkin hasilnya dari apa, dari saya apa namanya pribadi, jangan ada dubbing. Terus ya, saya bilang tadi kalau ada kendala-kendala, bukan kendala, maksudnya kalau ada kondisi yang istilahnya apa, jadi saya koordinasi sama apa tim kendaraan agar supaya apa, sebenarnya jangan supaya audisinya jadi ada dubbing. Kalau ini Kang, dulu mungkin kan kita ada, kita tahu ya, kalau dulu kayaknya banyak ketat banget sensornya ya. Betul. Film-film yang agak meneriakan, yang agak kritis, itu kayaknya biasanya nggak lulus sensor gitu kan. Yeah. Nah, kesininya apakah ada perlonggaran untuk hal tersebut? Dan apakah itu menjadi indikasi bahwa film kita sudah mulai merdeka? Atau bagaimana menurut Akang? Ya kalau untuk itu, apa lagi teh? Kalau dulu misalnya disensor film-film yang kritis gitu ya, kan Kang Hari ini kelihatannya idealisme cukup tinggi ya. Betul. Nah, biasanya kan kalau yang idealisme tinggi ini apa punya sesuatu yang bersifat kritis gitu ya, bersifat memang apa ingin meriakan sesuatu gitu. Nah biasanya kan kalau dulu yang kita tahu kan biasanya
sensornya tuh agak ketat gitu untuk hal-hal yang atau film-film yang mungkin terlalu kritis terhadap pemerintah ataupun terhadap keadaan-keadaan sosial. Nah, apakah sekarang lebih longgar? Artinya yang kritis-kritis itu masih bisa ditayangkan atau apakah dari apa juga apakah itu juga merupakan indikasi dari kemerdekaan insan perfilman atau tidak? Ya kalau saya lihat sih untuk yang sekarang ya terakhir ini untuk mengarah ke sana mungkin ada ya untuk kita lebih kritis lagi lebih ini lagi ya mungkin film-film yang lebih ini lagi idealis atau segala macam. Cuman yang kembali ke yang tadi saya jadi kita marketnya itu kan artinya jadi mungkin yang kedepannya ini mas saya ya terus punya niat jadi ya karena tadi saya bilang tadi kan saya basicnya dari om saya juga di manajemen bantuan di produser gitu kan. Sebenarnya saya punya konsep punya cerita artinya biasanya kalau produksi ya selain memikirkan karya dan hasil kan juga memikirkan untuk apa produk benefitnya kan untuk pasarnya kan ya apakah laku di pasaran atau enggak siapa, gitu ya siapa yang nonton berapa pasar market ya target marketnya harus jelas saya punya konsep saya pengennya lagu itu difilmkan contoh kayak Nika Adila lagunya yang terkenal atau apa kita filmkan gitu kan. Ide ceritanya dari situ gitu. Iya, saya punya ide cerita kayak gitu dibilangkan antar kan otomatis di karya tuh banyak apa banyak penggemar kan. Iya. Yeah. Kalau otomatis market udah itu kita udah kelihatan gitu kan. Kira-kira posting melalui yayasannya atau gimana kita kerja sama suruh pada nonton. Jadi kita untuk karyanya idealis kita dapat, untuk perusahaannya juga dari market itu dapat ada gitu. Jadi sama-sama memiliki keuntungan gitu. Yeah. Dari apa yang idealisnya kita tentang membuat sebuah film dengan marketnya juga tetap kena targetnya. Yeah. Jadi lebih kayak dokumenter yang lebih modern mungkin ya. Jadi enggak melulu hanya menceritakan soal hal-hal yang kritis ataupun hal-hal yang bersifat idealisme, tapi juga bisa diterima dan marketnya dapat gitu mungkin ya. Luar biasa banget ya. Kang, satu lagi nih tentang kemerdekaan tadi ya. Karena kita ini lagi Indonesia merdeka. Apa sih sebenarnya arti kemerdekaan buat seorang Kang Hari? Ya, artinya kemerdekaan ya kalau secara umumnya kan kita bebas mempunyai suatu kebebasan dalam segala bidang ya kadang-kadang ya. Kalau untuk di saya ya kembali kayak tadi kan itu artinya kemerdekaan bagi saya itu saya sebagai sebagai penata suara atau mungkin bilang pekerja seni mungkin apabila punya satu atau ada produksi atau film atau apa atau mungkin saya punya konsep yang artinya idealis yang sebenarnya mengangkat ini juga ya artinya kearifan lokal apa segala macam suatu daerah itu bisa lebih diinikan lagi gitu diangkat lagi dan kalau bisa ya untuk dari pihak pemerintah mungkin dari dinas apa bisa membantu lah gitu maksudnya ada dukungan juga dari pemerintah ya untuk hal-hal ya. Idealismenya ya. Seorang seniman ya. Kerja seni ya. Seperti Kang Hari ya. Menarik banget ya. Jadi Blavers ada nggak sih yang pengen punya cita-cita jadi penata suara kayak Kang Hari? Karena menarik juga gitu selain kita belajar tentang bagaimana menghasilkan suara dalam sebuah karya baik film, terus FTV, sinetron yang baik, apa juga yang menantang selain itu Kang? Yang menantangnya apakah misalnya Kang kayak punya target, wah saya ingin menjadi ikut festival, ingin juara atau misalnya memang yang penting saya berkarya aja gitu, urusan juara itu nomor sekian gitu. Mana pilihannya menurut Akang yang paling Akang mau? Itu ini mas contoh masalah idealis ya. Yeah. Saya contohin misalnya saya pernah dapat dua tutup job. Yang satu ya isinya film bergenre drama biasa. Satu lagi bergenre yang saya bilang tadi kearifan lokal satu daerah di Sulawesi Utara. Maaf aja secara budget sebenarnya lebih besar yang ini yang film pertama genre yang biasa. Itu karena idealis saya ambil itu. Artinya apa ya? Saya tuh pengen misalnya terutama sekarang di Jawa Barat ya. Artinya seni budaya pariwisata apa macam di Jawa Barat tuh diangkat lagi. Ya masalah antar ceritanya kayak gimana supaya artinya untuk ngejar marketnya bisa tercapai mungkin kita kasih masukan atau kita selipkan cerita-cerita yang ada remajanya ada apanya gitu jadi bisa berkolaborasi supaya film ini bisa menjangkau semua masyarakat gitu.
Luar biasa ya, wah. Pengemasan ya, betul-betul. Blaver seru banget ya. Kita sharing-sharing pengalaman dengan Kang Hari, kemudian tentang idealismenya beliau, kemudian juga arti kemerdekaan buat Kang Hari seperti apa. Ada lagi, Kang Hari, silakan barangkali ada yang mau disampaikan kepada Blaver, pesan-kesan ataupun sesuatu yang ingin Kang Hari sampaikan. Ya, untuk Blaver ya. Saya sebagai penata suara di kerja seni, artinya sekarang saya berada di lingkungan Bandung, khususnya umumnya Jawa Barat. Nah, untuk penata suara, biasanya saya pengen, bukannya saya mengecilkan atau mengapa menginginkan ya, terutama di daerah Bandung. Kita sharing, kita terbuka, kita belajar apa ilmu yang saya dapat, biasanya yang saya punya. Yuk kita sama-sama kita belajar. Jadi penata suara yang kasarnya. Bukan saya merasa paling benar atau paling baik, isinya yang standar paling enggak, yang kayak di Jakarta tuh kayak begini, alatnya, SDM-nya apa segala macem. Nah, saya pengen untuk di Bandung nih supaya nggak ketinggalan, kayak Jakarta gitu kan, supaya minimal lah bisa mengimbangi lah gitu untuk sama Jakarta kan gitu. Saya cita-cita pengen artinya produksi semua di Bandung. Saya kembali tadi bukan mengecilkan yang sekarang udah ada, kenapa suara di Bandung udah ada, artinya yuk kita sama belajar gitu. Artinya peralatan yang untuk sinetron tuh kayak begini, untuk film tuh kayak begini gitu, untuk YouTube tuh kayak gini, jadi masing-masing tuh ada ininya gitu. Ada standarnya, standarisasinya. Jadi jangan kita asal mungkin buat film itu ada alatnya ini ya. Bukan kayak gitu. Jadi semua memang harus dilakukan dengan profesionalisme ya, dengan baik. Ya. Luar biasa, Blaver. Tuh, ketanam nggak, Blaver? Pengen jadi kayak Kang Hari nggak? Kang Hari punya idealisme. Blaver juga, saya yakin, punya idealisme juga. Dan sama-sama, mumpung hari lagi merayakan kemerdekaan. Ayo, kita sama-sama benar-benar merdeka, Blaver. Ya, ada lagi yang mau disampaikan. Sudah, cukup. Terima kasih banyak. Sekarang Rani seolah-olah sedang dengerin Kang Hari, terus dengerin Muti gitu ya. Oh iya.